sahabat pecinta rajut semuanya, selamat datang kembali di YouTube Nur Abadi Crochet. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat konektor masker rajut. Ini saya menggunakan benang polyjerry, 2 buah kancing, jarum tapestri. Kemudian untuk hakpennya, ini saya menggunakan hakpen dengan ukuran nomor 2. Baiklah, untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu agar teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru saya. Sekarang kita mulai untuk membuat konektor masker rajutnya. Untuk langkah awal, seperti biasa, ini kita buat dulu slip knot. Kemudian kita buat rantai sebanyak 4. Kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 5 kali. Kemudian kita kembali ke rantai awal. Kita masukkan hakpen di lubang rantai yang pertama. Kemudian ini kita keluarkan benangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita keluarkan benangnya sebanyak 6 kali. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, ini kita buat satu rantai. Kemudian kita buat tusuk single crochet sebanyak 3. 1, 2, 3, seperti ini. Kemudian kita buat 3 tusuk rantai. Lalu kita buat 1 tusuk single crochet di bawahnya 3 tusuk rantai ini tadi. Seperti ini. Kita buat 1 tusuk single crochet, kemudian 3 tusuk rantai lagi. Di bawah tusuk rantai kita buat 1 tusuk single crochet. Kita ulangi ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita masuk lagi di lubang yang besar ini tadi. Di sini kita buat tusuk single crochet sebanyak 10. Ini selanjutnya kita buat satu rantai, kemudian kita balik. Ini kita ambil satu benang yang di depan, kita buat tusuk single crochet sebanyak 5. Kemudian 3 rantai, lalu di bawahnya tusuk rantai ini kita buat 1 tusuk single crochet. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ini kita masuk di lubang yang berikutnya. Kita buat lagi tusuk single crochet sebanyak 3. Seperti ini. Kemudian, kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 6 kali. Satu, dua, tiga,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua benang yang ada di hakben ini ada 7, sama yang tusuk single crochet kita buat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita masukkan hakben di sini. Kita keluarkan benangnya. Selanjutnya, ini kita buat satu rantai. Lalu kita buat 3 tusuk single crochet. Kita buat lagi 3 tusuk rantai. Di bawahnya tusuk rantai ini kita buat 1 tusuk single crochet. Seperti ini. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian di sini kita buat lagi tusuk single crochet sebanyak 10. Ini sudah ada 10. Kita masuk lagi di lubang yang berikutnya, di sini yang di sebelahnya ini. Di sini kita buat slip stitch, kemudian 1 tusuk rantai, lalu kita balik. Kita ambil 1 benang yang di depan. Kita buat 5 tusuk single crochet. Kemudian 3 tusuk rantai. Di bawah tusuk rantai ini kita buat 1 tusuk single crochet. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk di lubang yang berikutnya. Di sini kita buat lagi 3 tusuk single crochet. Selanjutnya, kita kaitkan benang lagi di hakben sebanyak 6 kali. Kita masuk di lubang single crochet yang di bagian ujung ini. Kemudian kita keluarkan benangnya. Kita buat 1 tusuk rantai. Kemudian di sini kita buat 3 tusuk single crochet. Selanjutnya 3 tusuk rantai. Di bawah tusuk rantai kita buat lagi 1 tusuk single crochet. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Kita masuk lagi di lubang yang sama, yang besar ini. Di sini kita buat 10 tusuk single crochet. Kemudian kita masukkan hakben di lubang yang sebelahnya. Di
sini kita buat slip stitch, kemudian satu rantai, lalu kita balik, kita buat 5 tusuk single crochet. Seperti ini untuk hasil konektor masker rajutnya. Sangat cantik sekali. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di tutorial yang berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Terima kasih.